Dalam acara Komando Distrik Militer 0621 juga memberikan selamat kepada anggotanya yang sudah melakukan aksi penyelamatan. Sementara itu, Dandim 0621 mengatakan tali asi ini merupakan tradisi Satuan Kodim 0621 yang bertujuan untuk memupuk silaturahmi serta komunikasi antar anggota. Selain itu, Letkol Dwi Bima Nurgraha mengucapkan banyak-banyak terima kasih serta turut bangga kepada para anggota 0621. Ini merupakan suatu tradisi dari Satuan Kodim untuk memberikan penghargaan atau tali asih kepada anggota yang akan pensiun, sehingga tetap terjalin komunikasi, silaturahmi, dan tetap menjadi keluarga besar TNI yang siap untuk membantu masyarakat. Di tempat yang sama, Letkol Dwi Bima Nugraha menyatakan segenap keluarga besar TNI 0621 mengucapkan turut berbelasungkawa kepada mantan Dandim 0621 TNI Purnawirawan Misjen Anang Sutisna. Semoga arwah almarhum diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Citra Leonita melaporkan untuk TV Tegar Beriman.